Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku semuanya, saudara-saudaraku, supir-supir pemula, ini kita mau bikin tutorial cara P2H di layar ya, detemen TGA ya. TGA ini model TGA ya, bukan TGS. Inomen ya. Inomen. Men ya, men TGA. Oke. Kita coba mulai dari tombol ini ya. Ketik. Oke. Ketik berendam, jangan langsung dilepas tapi. Oh, diketik, direndam dulu. Ya. Habis itu ini kan langsung oke. Oke. Di layar muncul cari monitoring data. Kalau untuk cari HM-nya di driving data. Driving data HM-nya ya. Ya, ini driving data ya. Itu HM. Baru di sini dia. Di sini HM-nya. HM-nya. Timbul kan. Kalau N itu kan berarti netral ya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ketik lagi. Ulangi dari awal. Oh, pencet lagi. Lama ya? Ya. Pencet lama. Baru di monitoring data, kalau pengen lihat di monitoring data dipilih oli pressure. Oke. 1,6 bar. Jadi kalau 1,6 bar berarti normal ya. Normal. Okinya berarti oke ya olinya ya. Nah, apalagi baterai. Ini temperatur. Nah, oli temperatur. Nah, ini oli temperaturnya 82 derajat. Berarti aman ya. Aman. Oke, okay. Lanjut lagi, pencet lagi. Baterai. Oke. Okay. Baterai voltage. Nah, pencet lagi. 28. 28 volt. Oke ya. Oke. Nah, gitu caranya P2 di layar. Lanjut. Apalagi? Habis. Kembali ke oke. Kembali ke oke. Untuk kembalinya. Ini untuk setting jam, setting apa jam. Itu kan enggak perlu juga. Ya. Yang penting-penting aja. Nah, lanjut. Nah, itu itu apa itu? Apa itu? Lango. Settingnya. Diagnosis. Jadi kalau umpama kepingin P2 kampas kopling ketebalannya di mana? Di diagnosis inilah. Nah, coba buka diagnosis. Oke, lanjut. Control unit ya, pencet. EBS. Jadi pilih edisi. Bukan di EBS tadi. Di EBS tadi. Ya. Pilihnya di EBS ya, langsung. Nah, itu dia. Ketebalannya. Ya. Jadi yang mana dilihat kalau masih oke? 18 ya. E,06. 2000 ya. Ya. Berarti normal itu ya. Normal masih. Kampas koplingnya ya. Oke, kembali. Pencet. Nah, ini enggak tahu apa ini. Edisi ini belum ngerti juga ya. Belum edisi. Ngerti. Belum sampai di situ sih kemarin. Nah, itu kan mekanik itu. Bukan kita. Kalau kita kan operator cuma ngontrol itu aja. Kelar. Sama baterai, oli, ya, air pressure ya kan? Itu aja yang penting. Kalau airnya di mana? Air radiator. Ayo coba. Air radiator enggak ada di sini, enggak tertera. Oh, enggak tertera ya. Iya. Dia cuma timbul di monitor sini. Kalau memang dia kurang ada ada timbul dia gambar apa itu namanya? Wiper. Gambar WA wiper itu ya. Heeh. Bunyi alarmnya. Iya, bunyi alarm. Jadi kalau kembalikan normal pencet di sinilah. Yang garis-garis itu garis kosong kan? Garis kosong normal sudah kembali normal sudah di layar. Oke. Okay. Nah, pencet garis lagi. Kosong lagi. Nah. Oke. Okay. Nah, gitu cara P2 di layar ya. Ya. Oke, okay, cara P2 di layar monitor begitu teman-temannya. Untuk TGA, kalau untuk TGS, ini untuk TGA ya. Jadi kalau dia normal muncul layarnya N begini ya. Mobil mau. Gitu dia. Mobil mau. Nah, seperti ini dia. Kalau sananya dari tambang itu yang di mana? Sudah habis dari post checker itu kan? Oke, teman-teman. Post checker. Rasa cukup sampai di sini cara P2 di layar ya. Belum bisa kerap. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.